Halo, kali ini saya akan menunjukkan cara mereset atau setting speedometer dari Vespa Matic. Yang pertama, tampilan dari speedometernya, nyalain kunci seperti biasa. Ya, di sini ada beberapa indikator untuk speedometer. Ini untuk sisa bensin yang masih ada di tangki. Ini total trip. Dan ini untuk waktunya, ini jam dan ini menit. Untuk pengaturannya ada di tombol ini, jadi di stang sebelah kanan untuk Vespa LX, di samping tombol starter sama tombol lampu, ini ada tombol mode. Jadi ini bisa kita tekan, untuk satu kali tekan itu yang berubah dari trip A ini ke trip B, jadi dari trip total ke trip yang terakhir ditempuh. Terus setelah itu untuk settingnya, yang pertama untuk yang kita tekan 3 detik, nah 3 detik trip B nya berubah jadi 0. Jadi untuk mereset trip B, terus kita kembalikan lagi ke trip total. Jadi untuk setting jam dan setting menit, kita harus berada di posisi di trip totalnya. Trip totalnya kita tekan selama 3 detik. 1, 2, 3. Nah, sekarang sudah berkedip-kedip di angka 6-nya. Artinya angka 6 itu angka 6 untuk satuan jam itu sudah bisa kita setting. 1, 2, 3, 4, 5, 16. Tekan 3 detik. Nah, untuk jamnya sekarang 39. Kita tekan lagi sampai di angka 39. Oke, pak dulu kita tekan 3 detik untuk nge-save. Oke, sudah tersimpan. Trip A, trip B, trip A, trip B, trip total. Oke, 11.40 sudah sesuai. Sekian tutorial setting speedometer dari saya.